Official TV. Johan Corey, tilawah dan penghafal Al-Quran peringkat antara bangsa ke-58 pada 2016, Wan Ainuddin Hilmi Abdullah meninggal dunia pada jam 1.26 tengah hari. Adik Allahyarham Datuk Muhammad Abdullah berkata, arwah yang berusia 39 tahun menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Macam berkemungkinan disebabkan serangan jantung. Ia kematian mengejut. Sebelum ini arwah abang tidak sakit, mungkin disebabkan jantung. Arwah meninggalkan seorang isteri dan 6 anak. Jenazah akan disolatkan selepas isyak di Masjid Muhammad di Kota Baru dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kuburan Islam Kampung Banggo di sini selepas itu. Sementara itu, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob menzahirkan ucapan takziah keluarga Allahyarham menerusi hantaran Facebooknya pada Selasa. Pemergian Allahyarham suatu kehilangan besar dalam menyampaikan ilmu Al-Quran. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat dan ditempatkan Allahyarham bersama para solehi. Pada 2018, Kerajaan Negeri telah memberikan sumbangan sebuah rumah kepada Allahyarham atas kejayaan jasa dan sumbangannya dalam usaha martabatkan Al-Quran. Official TV.